Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Pekerjaan Yesus Selesai. Seorang bayi belajar duduk terlebih dahulu sebelum mulai berdiri dan berjalan. Kehidupan Kristen juga dimulai dengan duduk. Allah membangkitkan kita bersama dan membuat kita duduk bersama di tempat-tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 6, New King James Version. Seberapa baik kita berjalan setelah itu tergantung pada seberapa baik kita duduk dan beristirahat dalam karya salib Kristus. Tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel adalah negeri peristirahatan di mana Allah menjanjikan kepada umatnya kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi selama 40 tahun umat Tuhan mengembara di padang gurun karena mereka menolak percaya bahwa Tuhan telah memberi mereka tanah di mana segala sesuatu telah tersedia. Pekerjaan selesai. Mereka tidak percaya bahwa Allah telah memberi mereka negeri yang penuh dengan hal-hal baik untuk dinikmati. Negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Saat ini ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa pekerjaan Yesus selesai. Mereka masih mencoba menyelesaikan pekerjaan yang sudah selesai dan mengalahkan iblis yang sudah kalah. Mereka berusaha menghasilkan kesembuhan, kesuksesan, dan kemenangan yang Tuhan telah berikan. Tuhan ingin kita percaya pada kasih-Nya. Dia ingin kita berhenti berjuang, mulai beristirahat dan percaya pada anugerah-Nya. Hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, jangan keraskan hatimu. Berusahalah masuk perhentian itu. Mari kita istirahat dan menikmati duduk bersama dengan Kristus di tempat-tempat surgawi. Maka kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita harus istirahat dalam Yesus karena pekerjaan Yesus selesai. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.